dengan bahan aktif azoxystrobin 200 gram per liter dan dipenoconazol 125 gram per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi bercak daun pada tanaman tomat. Nah, namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada budidaya tanaman tomat, ini sering sekali terjadi serangan bercak daun. Di mana bercak daun tomat ini ditandai dengan adanya bercak-bercak hitam atau coklat dengan diameter 2-4 mm. Nah, di mana bercak ini kalau tidak segera ditangani, maka ini akan meluas dan mengakibatkan daun menjadi kuning lalu kering dan mati daunnya. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh bercak daun ini sangat berpengaruh terhadap potensi hasil. Potensi hasilnya akan berkurang karena daun yang seharusnya ini bisa menjadi tempat fotosintesis atau tempatnya mengolah makanan, ini tidak berfungsi karena serangan bercak daun tersebut. Nah, bercak daun ini disebabkan oleh jamur Alternaria solani. Nah, bagaimana cara mengatasi jamur tersebut? Yaitu dengan menggunakan ini fungisida sistemik Amistartop dengan bahan aktif azoxystrobin 200 gram per liter dan dipenoconazol 125 gram per liter. Untuk dosis aplikasi ini menggunakan 0,5 sampai 1 mili per liter air dengan interval penyemprotan 4 sampai 5 hari sekali. Nah, itu untuk pengobatan. Namun untuk pencegahan ini bisa ada beberapa cara untuk mencegahnya, yaitu yang pertama kurangi pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Nah, untuk yang kedua dengan penyemprotan fungisida Amistartop ini dilakukan pada usia 35 hari, 45 hari, lalu 60 hari. Dengan tiga aplikasi tersebut, insya Allah tanaman tomat akan terhindar dari yang namanya bercak daun atau Alternaria. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.